أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أسمعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب الله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي العرض بأبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا محمد أما بعد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام على الأئمة الهادين المعصومين السلام على الأنبياء الله ورسوله وملائكته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mirsa kita berjumpa kembali dalam kajian risalah Nabawiyah dan kita sampai pada poin makom insaniyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang beberapa pengertian ayat, -ayat Al-Quran yang berada surat yang ada pada surat Al-Qalam ayat 1 sampai 6 akan bacakan kembali dengan artinya secara singkat saja. Kemudian kita masuk pada hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalam wa ma yasturun. Ini sumpah Allah dengan huruf nun dan kolam. Demi nun dan juga demi pena dan apa yang mereka tulis. Ma anta rabbika bimajnun. Engkau tidaklah gila dikarenakan nikmat Tuhanmu. Nikmat kenabian disalah. Wa la ajran mamnun. Dan sungguhnya kamu benar-benar memperoleh. Pahala yang besar yang tidak terputus. Yang tiada putusnya. Wa ala Dan sungguhnya kamu benar-benar berbukti pekerti yang agung atau yang luhur. Pasatub sirun sirun. Kelak kamu akan melihat dan mereka pun orang-orang kafir itu juga akan melihat. Biayi kumul maftun dan siapa ada antara kamu yang benar-benar gila. Pemirsa rahimakumullah. Ini sekilas tentang Surat Al-Qalam ayat 1 sampai 6 di mana surat ini di awal-awal ini memang menghibur baginda Rasulullah SAW alaihi di mana beliau telah diejek dihina dengan sebutan seorang yang gila majnun gara-gara risalah padahal tidak demikian kan itu dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayatnya ya kan, itu, ma anta rabbika ya kan, engkau tidaklah gila dikarenakan nikmat Tuhan nah sebab itu pemirsa Allah Subhanahu wa taala dengan menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam lewat berapa ayat ini tentunya kita ingin tahu lebih jauh tentang apa itu akhlak, ya kan itu. Wa inna yang ini sebagai pujian Allah untuk baginda nabi bahwasanya nabi itu benar-benar di atas akhlak yang luhur. Bahkan nabi jadikan miyar ukuran takaran akhlak yang baik. Ada lihatlah kepada baginda nabi, ya kan itu. Bukankah kita pernah dengar sebuah riwayat atau riwayat dari siti aisyah? ketika ada sahabat yang bertanya bagaimana akhlak Nabi, beliau menjawab akhlak Nabi adalah Al Qur'an. Kalau Al Qur'an itu tidak ada kesalahan sedikit pun maka Nabi juga akan demikian. Ya kan? Tuh. Kalau Al Qur'an dijadikan sebagai pedoman, ya kan? itu sebagai panduan, maka bagi Nabi juga sama ya kan? pedoman dan panduan. Jadi orang ingin melihat akhlak yang baik itu seperti apa, ya inilah Nabi. Ya kan? warwujudannya, misdaknya, perwujudannya aja pada bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi sebagai ukuran akhlak mulia atau tidak, ya kan itu. Wa inna kalal khulukin alim, wa inna kasih ada banyak takit, ya kan huruf lam dan lain sebagainya ada inna ya kan itu. Kemudian ala <tere> khulukin, <noise> ya kan itu ala khulukin bukan berarti berada tapi di atas akhlak yang ada. Ya kan, Aldi itu sudah agung, ya kan? Itu di atas akhlak yang agung. Jadi kalau ada akhlak yang agung, maka baginda itu ada di atasnya, ya kan? jauh di sana. Nah, pada makom yang sangat mulia, ya kan? itu. Oleh sebab itu saya katakan, bahwa saya tema ini pun juga saya akan Berjudul sebagai makom insaniah. Karena inilah perwujudan dari manusia yang sejati. Inilah manusia yang benar-benar manusia. Itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Yang kemudian dari baginda Nabi ini akhirnya diikuti oleh para ahlul baiknya karena Nabi lah yang mendidik mereka secara langsung sehingga mereka lah yang menyerupai Nabi mereka yang mengikuti jejak Nabi secara penuh yaitu, dibanding pada yang lain-lainnya pemirsa rahimakumullah kita sudah sebutkan bahwasanya kata akhlak merupakan bentuk jamak plural dari kata khuluk ya kan itu atau al khuluk ya kan itu al khuluk ya kan yang artinya itu adalah tabiat itu watak mungkin kita katakan watak atau budi pekerti ya kan itu nah, kadang sana juga ada arti lain lagi yaitu kebiasaan adat itu juga suka kan khuluk ya kan tuh karena adat itu merupakan dari karakter sebuah kelompok ya kan itu atau adat adat kelompok atau adat apapun ya kan itu itu sudah jadi karakter watak tabiat kebiasaan ya kan itu nah, ini secara bahasanya seperti itu ya itu nah, memang kalau kita lihat kata huluk itu sendiri ya kan yang tadi kita sebutkan dari segi bahasa memiliki tabiat atau ya adat seperti itulah ya kurang lebih ya, itu tapi secara istilah kita sudah sampaikan juga bahwasanya akhlak itu adalah sebuah keadaan yang melekat pada jiwa manusia pada diri manusia dan suatu perbuatan itu dilakukan dengan cara yang mudah ya, karena itu ya. kemudian berulang-ulang kali ya, karena itu dia melakukan perbuatan kajian dengan cara yang sangat mudah itu nah, itu tapi atahlaq seperti kita sudah melakukan adat kita kebiasaan kita seperti ini ya dengan cara yang sangat mudah itu bamanya mamanya kalau di Indonesia itu uh, orang habis sholat mereka bersalaman bahmayah contoh saja ya nah, ini sudah jadi adat kebiasaan Eh ini berulang-ulang kali. Ya. Tetapi orang melakukan dengan sangat mudah. Bahkan nggak usah digerakkan pun dengan otomatis mereka habis langsung aja salaman begitu saja. Karena sudah jadi kebiasaan itu ya, itu sudah melekat itu ya, gitu. sudah melekat sering dilakukan dan dengan mudah melakukannya tanpa ada beban apapun itu. Itu yang sebelumnya kita sudah sampaikan ya. Itu. Jadi kalau akhlak itu dilakukan sesekali saja itu sebenarnya tidak bisa disebut akhlak, ya kan? Dia nggak pernah menjamu seorang dan menjamu, itu belum akhlak. Menjamu itu kalau dia sudah sering kedatangan tamu, dia menjamu berulang kali dan dia menjamunya dengan mudah, dengan sangat ringan ya kan itu. Walaupun harus mengeluarkan uang, ya, itu. tapi dengan mudah itu tidak tidak susah ya kan itu. Bahkan kalau dia tidak mendapatkan uang, Gimana caranya bisa menjamu, ya, kan? Karena sudah jadi kebiasaan untuk menjamu, ya kan itu. Nah, inilah akhlak ya kan, istilahan ya kan, Setara istilah itu. Jadi Islam itu sebenarnya ter diri menjadi tiga ya. menjadi dari tiga bagian Islam itu ya. ada akidah ada syariat ada akhlak ya, kan. akidah berkaitan dengan keyakinan kita hati kita ya, kepada kan. sang khalik ya, kan. kemudian pembawa risalah dan lain sebagainya di akhir mungkin Sementara nah. kalau syariat bagaimana kita mengaplikasikan ya, kan, tuh, keyakinan kita kepada Allah, kepada Nabi, ya kan? Ya lewat ajaran-ajarannya, ya kan? Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Kemudian kita juga sedekah dan lain sebagainya, <tuh> kita berempati. Hasil hal-hal yang sudah diajarkan kita ekspresikan dalam perilaku kita. Apa yang sudah kita yakini kita ekspresikan itu. Ini syariatnya kan itu. Kemudian nah, kemudian sana ada lagi akhlak. Akhlak itu nilai mulia, nilai plusnya, nilai tambahannya. Ya. Orang mungkin sudah melakukan sholat dengan benar, tapi kalau mau mendapat nilai yang lebih baik lagi, nilai plusnya, ya gunakanlah adab, gunakanlah akhlak yang lebih baik. Akhlak ya kan, itu. itulah adab itu. Ya kan. Nilai plus dari sebuah sebuah tanggung jawab, sebuah tugas, sebuah ajaran, ya kan, tuh. sebuah amalan. Ya, tuh. sana ada adab adabnya ya kan itu. Orang baca Al-Quran bagus, ya kan itu. Sunnah, ya kan. Tapi di situ ada adab-adabnya lagi, ya kan. Oh baca Al-Quran itu harus ngadep kiblat, makanya itu adabnya gitu. Oh baca Al-Quran itu harus uh, ambil air wudhu dulu, dan seterusnya itu adab. Ya kan, itu atau orang mau sholat boleh nggak pakai untuk laki-laki sholat dengan celana pendek boleh saja ya kan telanjang dada boleh juga untuk laki-laki ya kan, itu tapi jelasnya tidak sopan ya kan, sahnya sah ya tapi nilainya kurang ya kan, itu dia hanya bebas dari tanggung jawab saja tapi untuk mendapatkan pahala yang lebih nilai yang lebih bahkan di sana bisa menunjukkan karakter seseorang itu gimana dia menghormati Tuhannya ya. pakainya yang bagus sebab itu sampai Nabi menganjurkan supaya pakai minyak wangi ketika mau sholat ini menunjukkan bahwasanya etika itu penting sekali ya, karena itu tapi Nabi mengatakan sesuatu yang termasuk hal-hal yang saya sukai adalah minyak wangi kata baginda Nabi Artinya kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat itu, kita pakai parfum dulu, pakai minyak wangi dulu, ya kan? Supaya apa supaya enak wangi. Ya karena itu, karena kita hadapi ini bukan makhluk, ya, kita ketemu dengan gubernur, ketemu dengan presiden aja, wah luar biasa persiapan kita, ya kan itu minyak wangi yang mungkin yang istimewa. Nah, ini mau ketemu dengan Tuhan gimana kita persiapannya? Ya. Kan? Mungkin tak perlu pakaiannya setiap hari harus baru mungkin ketemu dengan Tuhan, ya kan itu. Kita mungkin mau ketemu presiden, wah beli dulu baju yang baru, ya kan? Nah, ini mau ketemu Tuhan gimana? Ya kan itu. Nah, tapi paling tidak dianjurkan pakainya bersih, baik, ya kan? Itu yang wajar lah itu ya. Tapi menunjukkan penghormatan yang luar biasa itu makanya harus ditambahin dengan beberapa hal lama-lama lagi ya kan itu ada pada lagi ya kan selain baju bersih ada sana ada minyak wangi ya itu itu menambah nilai plus 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 lagi ya kan itu pemirsa rahimakumullah itulah Islam dibangun atas dasar tiga hal akidah syariat dan akhlak ya kan itu akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Kan? Sehingga setiap aspek yang ada dalam ajaran Islam selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak manusia. Akhlak yang mulia. Akhlak yang baik. Ya kan, akhlak karimah. Ya kan, itu. Sebab itu sampai Nabi mengatakan dalam sabdanya yang terkenal innama bu'istu le'utamimah makarima akhlak sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak bukan untuk membuat akhlak akhlak sudah ada di uh, cahiliyah. di kaum jahiliyah sudah ada itu akhlaknya tapi tidak perlu membuat akhlak lagi tapi membenahi akhlak yang ada ya kan itu menjadi akhlak yang karimah itu menyempurnakan lagi tapi di kebiasaan orang-orang jahiliyah ada hal-hal yang baik ada hal-hal yang buruk. Ya. Makanya katanya kalau tawaf itu mereka masih menanggalkan pakaiannya tanpa pakaian. Ini disempurnakan. karena itu boleh menanggalkan pakaian, tapi paling tidak, paling tidak untuk laki-laki dua helai kain yaitu kain ehrom itu penyempurnaan dari Islam, ya kan? Itu betul mereka meninggalkan pakaian, tapi ada dua kain yang tetap menempel ketika orang haji, ya kan? Itu ketika orang tawaf, itu ini penyempurnaan dari Islam yang luar biasa, ya kan? Itu tidak dihilangkan hajinya, tetap ada tawafnya, ada, ya kan? Itu, tapi disempurnakan lagi pakaiannya, itu, ya kan? sana juga ada sifat-sifat yang dermawan, pemberani dan lain sebagainya itu semuanya kita disempurnakan kembali. Pemirsa rahimakumullah. Kenapa kita harus berakhlak? Ya kan itu. Ya kan? Kenapa? Ya kan? Nah, kita sudah sebutkan bahwasanya akhlak itu sebenarnya menambah nilai popot sebuah amalan. Maka ya dengan akhlak ya kan itu Bahkan kalau kita lihat Al-Quran ini mungkin setengah atau lebihnya berbicara tentang akhlak baik buruknya bagaimana seorang ya kan yang baik seperti apa yang buruk bagaimana akibat orang-orang masuk neraka itu apa saja itu semua berkaitan dengan akhlak ya kan kenapa mereka bisa sampai ke sakor ke neraka ya kan itu oh karena mereka yang suka agibah ya kan itu Nah, itu diantara yang ada dalam Al-Quran ya kan itu kemudian larang-larang di -larang juga ada ya kan nah. jadi syariat yang ada dalam Al-Quran justru tidak banyak ya kan justru lebih banyak di dengan akhlak itu ya kan? bahkan kepedulian dengan yang lainnya itu banyak juga ayat-ayatnya ait ya kan bersifat sosial itu ya kita lihat ada berapa hadis kita akan bacakan berapa hadis nanti ya an abi sa'alaba al Husani, anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol ahabukum ulayya wa aqrabukum minni mahasinukum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya abadakum minni masawikum akhlaqan dari Abi Sa'labah Al Al-Husani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda orang yang paling saya cintai dan yang paling dekat denganku kelak di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling saya penci dan paling jauh denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling buruk akhlaknya Ini menunjukkan bagaimana negara itu, akhlak itu bisa membawa kepada kedekatan atau kejauhan dengan baginda Rasulullah SAW. Akhlak luhur akan dekat dengan nabi, tapi akhlak buruk akan jauh dari nabi. Hadis yang lain lagi, an abi darda mizani hasan dari Abu Darda dia sampaikan kepada Nabi bahwa beliau bersabda barang siapa diberikan kepadanya bagian dari kelembutan berarti telah diberikan kepadanya bagian dari kebaikan dan tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan kelak dari kiamat daripada akhlak yang baik. Ini hadis dalam Ustaz Ahmad. Itu bisa dicek kembali. Nah, yang terakhir hadis nomor 26.273 itu. Atau dalam riwayat yang lain katakan akmalul mukminina imanan ahsanuhum hulukon agak itu orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis diriwatkan oleh Turmudi juga Albani dalam Sahihnya Abu Dawud juga dengan itu riwatkan hadis semacam ini. Artinya kesempurnaan seseorang itu bukan ketika dia punya sholat, kan? Punya mempraktekan syariat tidak, kan? Tuh. Tapi bagaimana dia berakhlak mulia itulah kesempurnaan manusia itulah sejatinya manusia dalam hadis yang lain lagi qala usamah bin syarik kuntu inda rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ja'atahul a'rab min kulli makan Faqal ya rasulullah ma khairu ma'u'tiyal insan qala husnul khuluq Usamah bin Syarik menceritakan bahwa ketika ia berada di sisi Rasulullah tiba-tiba datanglah orang-orang uh, badui dari setiap daerah lalu mereka bertanya Wahai Rasulullah apakah anugerah terbaik yang diberikan atau yang diperoleh manusia maka Rasulullah menjawab akhlak yang baik akhlak yang baik itulah yang nanti akan menjadikan seseorang itu mendapat sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala maka itu dari akhlak yang baik itu Dalam hadis lain katakan innallaha la yu'til amda min sawabi 'ala husnil khuluq kama yu'til mujahid fi sabilillah yagdu 'alaihi ajrun wa yaruh ya. nah. Allah benar-benar memberikan seorang hamba pahala berkat kebaikan akhlaknya, sebagaimana dia memberi pahala kepada seorang mujahid di jalan Allah, pahala yang berlimpahan baginya di setiap pagi dan petang. Ini luar biasa, ya kan? Bagaimana orang berakhlak baik seperti seorang mujahid, seorang yang perang? Ya Karena itu, memang kita kan tahu pernah dengar sebuah sabda Nabi ya kan, ketika pulang dari Perang Badar nggak salah itu. Ya. Tapi mengatakan puasnya kalian telah menyelesaikan jihadul Asghar. Nah sekarang bersiap siaplah untuk jihadul Asghar. al-jihadul akbar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah apa itu jihad akbar? Tapi mengatakan jihadul nafs, jihad melawan nafsu kita yang tidak baik kan ya. Inilah kita sebut dengan akhlak ya karena itu. Jadi Nabi mengatakan jihadul akbar itu adalah jihadun nafs. Jihad yang paling besar itu bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Melawan hawa nafsu kita. Menekan hawa nafsu kita. menjarakan hawa nafsu kita itu perjuangan yang luar biasa dan itu tidak bisa dilakukan dalam sekali saja nggak bisa harus berulang kali perlu latihan ya, kan itu perlu latihan tidak mudah kan, itu. sebab itu orang-orang yang ingin melatih hal-hal semacam ini biasa mereka menjauh dari masyarakat dulu nah, dengan halwat -hal untuk menenangkan diri dia, untuk bisa menguasai dirinya ya kan itu. Kalau sudah kuat nanti akan diuji di tengah-tengah masyarakat, apakah dia masih kuat atau tidak. Kalau belum kuat dia akan kembali lagi, khawat lagi. Pemirsa rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an kita juga lihat bagaimana Allah juga mengingatkan kepada kita bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah suri tauladan yang mulia. Ya kan? Lakot kahana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuwah wal yom al akhir wa zakarullah kasiro. Ya kan, Sumbiah telah ada pada diri Nabi sebuah uswah hasanah suri tauladan yang baik. Ya kan? Tuh. Nabi adalah suri tauladan uswah ya kan, untuk pegangan kita, panduan kita. Ya. Kenapa? Karena Nabi sudah berada di atas akhlak yang ada ya kan. Akhlak mulia apapun yang ada, maka Nabi di atasnya itu semuanya. Sehingga wajar kalau Allah menyatakan wasna lakut kana lakum fi uswatun hasanah. Suri tauladan dan Panduan hidup bagi manusia saat ini adalah ada pada diri nabi, ya kan? atau baginda nabi itu sendiri. Suri dan buat umatnya, itulah uh, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut. Allah atau berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang yang selalu mengharapkan ya, mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhir, sering berzikir ya kan. Mereka selalu tidak pernah lepas daripada perpanduan kepada nabi ya kan. Selalu berpegang kepada akhlak nabi. Ya. Selalu menjadikan nabi sebagai idolanya. Itu kalau orang-orang sudah mengharapkan kepada Allah dan hari akhirnya. Orang yang sudah alamnya atau pikirannya sudah ke depan, artinya sudah mengharapkan hari akhir, ya kan? Kemudian mengharapkan atau memperbanyak dengan zikir-zikir, ya kan? Pasti orang seperti itu tidak lepas dari ta'asi bin Nabi, ya kan? Itu Menjadikan nabi sebagai suri tauladanya, ya kan tuh? Tapi kalau orang-orang yang masih belum punya pikiran yang jauh, belum ada harapan tentang hari akhir nanti, hari akhir saya bagaimana, ya kan itu, belum ada kepikiran ke sana, atau mungkin kurang berzikirnya, ya kan itu, kurang mengingatnya, bahkan sholawatnya pun juga masih sedikit, ya, ya dia akan susah untuk menjadikan nabi sebagai panduannya, ya kan? dia tidak mengenal Nabi sebenarnya berarti kalau dia mengenal kedudukan Nabi pasti dia akan jadikan Nabi sebagai idolanya, kan itu akan menyimpan Nabi dalam hatinya selama lamanya. Dia akan dudukkan Nabi itu di atas akhlak semua yang ada, sehingga ketika dia mendengar sebuah riwayat ataupun hadis yang isinya menghina Nabi. Tanpa melihat ayat Al-Qur'an, tanpa melihat hadis, tanpa melihat apapun, dia akan menolaknya. Kenapa? Karena bagian Nabi sudah berada di hatinya. Dia sudah meletakkan Nabi pada tempatnya yang mulia. Tapi kalau orang yang belum mengenal Nabi yang sebenarnya, walaupun dia seorang Muslim, belum mengenal Nabi yang sebenarnya. Nabi ini sebenarnya siapa? Hakikatnya seperti apa? Karakternya seperti apa? Kalau orang belum mengenal dengan sebenarnya, makom-makom apa saja yang telah Nabi miliki? Kalau dia sudah mengetahui ini semuanya, pasti dengan mudah dia akan menyertakan Nabi dalam hidupnya sedikit kepada Nabi, sedikit kepada Nabi. Ya, kan? Dan dia penuh dengan keyakinan melakukan seperti itu. Pemirsa Rahimahumullah. Az-Zamakhshari mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat tentang ayat ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW dalam arti kepribadian beliau secara total adalah teladan. Total semuanya. itu ya kan? Oleh sebab itu, kalau Jamak sehari sudah mengatakan kepribadian beliau secara total adalah teladan, ini sudah menuju, sudah mengarah kepada al-ismah, kemaksuman baginda Rasulullah secara total. Kalau Nabi saja jadikan sebagai teladan, secara total ya sudah. Berarti nabi itu adalah orang yang layak, artinya orang yang suci. Karena kalau tidak suci, bagaimana kita mengikutinya? Sesuatu yang masuk akal adalah kalau kita mengatakan bahwa nabi itu suci dari segala macam dosa, baik disengaja ataupun tidak. Kenapa? Karena kita akan jadikan dia sebagai idola kita. Panduan untuk kita, teladan untuk kita, tidak mungkin kita mengikuti seseorang yang salah berbuat walaupun itu tidak disengaja. Karena ketaatan pada Nabi itu secara mutlak. Tidak melihat, oh ini Nabi kesalahannya dalam hal apa saja. Tidak, kan ya, itu. Baik ketika dakwah ataupun tidak, tabligh ataupun tidak. Ya. Nabi maksum semuanya. Akhlak sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Yaitu. Bahkan, baginda Rasulullah pun diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul, itu karena akhlaknya yang mulia. Penghambaannya yang luar biasa. Nah, kita dalam tasahud kadang mengatakan, Wa asyidu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh, Rasulullah sebelum menjadi seorang rasul, belum menjadi seorang hamba. Seorang hambarnya, seorang yang mengikuti Tuannya, mengikuti semua ajarannya dengan nilai-nilai norma-norma yang ada, ya kan? Itu nilai-nilai kemanusiaan, norma-norma kemanusiaan, kemanusiaan itu sudah melekat padanya. Maka nah, sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul pun, orang-orang kafir Quraisy sudah memberikan julukan dengan sebutan Al-Amin, orang yang dipercayai, orang yang bisa e, menyimpan amanat dengan baik. Al-Amin, ketika orang-orang kafir menitipkan barangnya, maka tempat yang paling aman adalah Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah tempat yang aman. Pemirsa rahmatullah. Jadi kita lihat bahwasanya akhlak mulia Nabi sudah tidak bisa kita lukiskan kembali. Seberapa agungnya, seberapa mulianya akhlak yang melekat pada diri Nabi. Kalau kita lihat, umpamanya, kalau kita lihat orang-orang Nasrani itu menjadikan Isa sebagai tuhannya, sebagai mereka tentunya menjadikan Isa sebagai tuhannya karena menganggap Isa itu sudah luar biasa. Maka bagaimana dengan baginda Nabi yang di atas itu semuanya? Nabi mengatakan apapun anugerah yang telah diberikan kepada para Nabi itu juga diberikan kepadaku kata Nabi. Ya. Dan Nabi jauh lebih daripada itu semuanya. Kalau Nabi Isa sudah dianggap Tuhan, maka bagaimana dengan baginda Rasulullah? Kalau mereka mengetahui secara benar tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada di atas Tuhan lagi? Kalau mereka meyakini Isa sebagai anak Tuhan, mungkin Rasulullah akan menjadi adik Tuhan mungkin bisa jadi. Saking melihat kehebatan baginda bi yang luar biasa tidak terkira kita nggak bisa bayangkan jadi mari kita kenal mari kita kenali pribadi baginda rasulullah akhlak mulia rasulullah itu kita selami ilmu ilmunya kita serap ilmu ilmunya kita teladani akhlaknya, ya supaya kita tahu ya kan? siapa baginda Nabi yang sebenarnya beliau adalah Sayyidul wujud ya kan tuan dari wujud yang ada ya kan kita sudah pernah sampaikan pada kajian sebelumnya kajian-kajian yang lalu ya kan? jauh sebelum Allah menciptakan sesuatu Allah sudah ciptakan Nur Muhammad salamualaikum dialah Sayyidul wujud yang seperti yang hakiki sebagai tuan dari wujud segala wujud adalah baginda Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dialah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa seorang sahabat pernah mengenang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ah sana nasi hulukan, ya kan sahabat -sahabat itu. tuh kalau ingin mengingat Nabi, mereka menceritakan dulu, ya kan itu. Ya. Dulu Nabi itu ya kan, adalah sebaik-baik manusia, ya. Atau sebaik orang dari segi akhlaknya, ya kan itu. Ya. Orang yang paling baik akhlaknya siapa? Pasti para sahabat menjawab dialah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa itu pernyataan dari para sahabat jadi ayat wa inna ala azim itu adalah menunjukkan kesempurnaan manusia yang mutlak tanpa ada garis bawah Ya kan, itu tanpa ada komentar ya kan itu. dalam segala aspek ya kan lahiriah patinia dalam segala bidang apapun ya kan mau ketika dakwah mau tidak ya kan mau dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat ya kan. maka nabi adalah manusia yang sempurna kesempurnaan lahiriah beliau sering kita dengar dari wajah-wajah para sahabat, ya kan, yang menyebutkan tentang sifat-sifat beliau, ya kan itu, bahwa dia adalah manusia yang sangat anggun, ya kan, wajahnya bercahaya, pakaian bulan purnama, ya kan, badannya yang tingginya sedang, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak pendek, ya kan itu, dan banyak berapa sifat-sifat yang ada dalam beberapa riwayat, ya kan itu, Jadi kita sebutkan bahwasanya akhlak Nabi adalah cerminan dari Al-Quran, ya kan? Bahkan Nabi itu sendiri adalah Al-Quran. Ya kan? ya. Kalau ya. kalau Al-Quran yang ada di tangan kita itu adalah ya. Al-Quran yang tidak bisa berbicara, saumit, tidak? Ya kan? Maka baginda Nabi ada Al-Quranun Natik. Ya kan? Al -Quran yang bisa berbicara. Itu. Nah ini hadis yang pernah kita bawakan tadi ya. Itu. Kita sebutkan hadis riwayat dari Siti Aisyah. Ya kan, itu. Pasti akhlak dia adalah, makhluk Nabi adalah Quran itu. Contoh-contoh dari sifat yang baik itu apa saja? Ya, itu. Nah, kita ya, lihat ada sifat pemalu, dermawan, santun, pemberani, ya kan? Ini semua salah satu, ya kan? kemudian amanah, jujur, ya kan? kecerdasan, tabligh, menyampaikan benaran, ya kan? Ya. Ini semua menunjukkan tentang akhlak yang baik, ya kan? Pemirsa ya. rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, ya, izinkan saya untuk membacakan sebuah nasid ya, yang berisikan tentang akhlak nabi atau pribadi nabi atau pujian untuk nabi ya kan itu nasidnya nah, mungkin kita pernah mendengar nasid ini ya itu dikatakan dalam bait-baitnya seperti ini Muhammadun sallallahu alaihi bukan wailah kal Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia tapi bukan seperti manusia wujudnya memang manusia tapi pribadinya jauh melebihi malaikat yang ada Beliau bukan manusia jangan disamakan kadang kita sering keliru ya kan Liru menafsirkan beberapa ayat Al-Quran berkaitan bahasanya Ana mislukum ya kan? Saya ini manusia sama dengan kamu Samanya dari mana? Ya samanya karena makan, minum, tidur ah, Yang bersifat lahiriah itu sama Tapi dari segi akhlak, norma, kemudian pribadi ya kan? niatnya, akhlaknya Hatinya jauh ya kan itu Gak bisa disamakan bahwa Kalbasar ya. Nabi tidak seperti manusia kalau kita lihat akhlaknya itu bukan manusia itu sudah jelmaan Tuhan ya kan itu manifestasi dari asma Allahul Alam ya kan itu perwujudan dari asma-asma Allah nama-nama Allah yang agung yang mulia dari rohmaniahnya, rohimiahnya. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ada makom al asma. Nanti situ kita akan cerita kita akan sampaikan bahwasanya ya. beberapa nama-nama Allah diserahkan kepada Begin dan Nabi. Ya, di antaranya ar rahman ar rahim ar rauf ya kan? dan yang lain-lainnya. Allah nanti kita akan sampaikan secara singkat pada pertemuan yang akan datang. Makomul asma. Muhammadun basaron basar. Muhammad adalah manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. nasu kal hajar. Rasulullah itu bagikan laksana permata, dan sementara manusia seperti batu biasa. Pak semua itu permatanya permata itu batu yang luar biasa nilainya ya kalau manusia yang lain ya batu biasa nggak ada harganya itulah baginda Nabi Muhammadun Sayyidul wal min wa min Ajami Muhammad adalah pemimpin dua alam dan dua makhluk dan dua kolongan ya kan? dua alam artinya alam manusia dan juga alam jin ya kan dua makhluk yaitu manusia dan jin ya. dua kolongan yaitu dari bangsa Arab dan selain Arab ajam ya kan? Nabi Yunal Amirun Nahi Fala Ahadun Abarrafi Qawli La Minhu Wala Naam Nabi kita yang merintahkan kemarufan dan mencegah kemungkaran. Yang tidak ditemukan satupun makhluk Allah yang lebih benar ucapannya ketika mengatakan tidak ataupun iya. Wal habibul turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Dialah seorang kekasih yang diharapkan syafaatnya pada setiap kejadian dari kejadian yang mengerikan. Da'a bih mustamsiku nabi ghairi munqasimin. Dia mengajak menuju Allah, maka yang berpegang kepadanya, berarti berpegang pada tali yang tidak akan kendor, tali yang tidak terbagi-bagi, tali yang utuh, yang kuat, munqasamin. Fakun nabiyyina fi Hulukin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la dia Muhammad melebihi para nabi dalam penciptaan fisik dan batinnya dan tidak ada yang menyamainya dalam pengetahuan ataupun kemuliaan wa kulluhum min rasulillahi mutamisun qurfan minal bahri aw raswan minad diyami dan semuanya mengambil berkah dari baginda Rasulullah, seraup dari lautan atau seperti dari danau. Muhammadun Asraful Arabi wal Ajami, Muhammadun Khair ala qodami. Rasulullah adalah termulia di kalangan bangsa Arab dan Ajam. Rasulullah adalah sebaik-baik manusia yang berjalan dengan kaki. Nabi sering berjalan dengan kaki ketimbang menaiki kuda. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karam. Muhammad sallallahu alaihi Wasallam adalah sosok yang kebaikannya begitu luas secara keseluruh. Secara menyeluruh. Nabi Muhammadlah penghulu, kebaikan dan kemuliaan. Dialah pemegang segala kebaikan dan kemuliaan. Muhammadun zinatud wa Muhammadun kasiful wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi adalah penghias dunia dan kemegahannya. Nabi Muhammad adalah pelebur dan penyingkap bencana dan kegelapan. Muhammadun yawma ba'sin ba syafi'una Muhammadun nuruhul hadi minadzulami Nabi Muhammad SAW ketika hari dibangkitkannya manusia dialah pemberi syafaat kami insyaAllah Tapi Muhammad yang cahayanya sebagai petunjuk dari kegelapan Muhammadun qa'imul lillahi dzuhimamin Muhammadun khatamul lirrusuli kullihim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa selalu menghadap kepada Allah dengan penuh harapan Beliau adalah penutup para rasul secara keseluruhan Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Wangfer lana ma ya wasi al karomi. Wahai Tuhanku, berkat Al Mustafa sampaikan niat-niat kami, maksud-maksud kami, harapan-harapan kami, dan ampunkanlah dosa-dosa kami yang lampau. Wahai yang maha luas rahmatnya, lagi maha pemurah. Pemirsa Rahimullah inilah sekelumit sedikit tentang pribadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita tidak mungkin membahas secara detail tentang siapa baginda Rasulullah yang sebenarnya kita tidak akan tahu dengan itu dalam sebuah riwayat sebagai penutup ya Ali la Allah. Aku ma'rifati ila ana anta. Ali, tidak ada yang mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna kecuali aku dan engkau. Wala ya'rifuni anta. Dan tidak ada yang mengenalku kecuali Allah dan engkau. Wala ya'rifuka ana. Dan tidak ada yang mengenalmu kecuali Allah dan aku. Ini menunjukkan bagaimana Luar biasanya Kehebatan baginda Rasulullah alaihi wa alaihi. Sehingga Jarang orang yang mengenal kan, Siapa pribadi Nabi yang sebenarnya Hakikat Nabi seperti apa kan, Yang hanya tahu orang-orang khusus Yang disebutkan oleh Nabi Dalam hadis itu adalah Sejenak Ali ya kan. Sehingga Dalam kajian sebelumnya makam alamiah kita sampaikan hadis ana madinatul ilm wa aliyun babha aku kota ilmu dan ahli pintunya karena yang mengetahui rahasia nabi yang mengetahui ilmu nabi adalah Sedina ali mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita wa ma taufiqi illa billah alaihi wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wow, nur langit dan bumi cahayanya bagaikan